Selaku penanggung jawab dan penerima dari donasi Toshiba ya untuk 7 TV. Kami dari sekolah master atau sekolah masjid terminal yang bernaung di bawah Yayasan Bina Insan Mandiri mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Toshiba yang telah mendonasikan 7 buah unit ya, 7 unit TV di sekolah kami gitu. Yang mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah apa ya, peningkatan mutu dalam pembelajaran kami, akan kita jadikan sebuah media pembelajaran, sarana untuk anak-anak. Kita akan memuatkan konten di mana nanti di situ ada nilai-nilai edukasi ya. Di dalam tayangan-tayangan itu nanti kita akan lengkapi dengan CD dan di situ nanti ada video-video, film-film, di situ banyak film-film yang bagus ya, tokoh-tokoh gerakan-gerakan pembaharuan atau tokoh-tokoh perjuangan yang banyak bisa menjadi teladan untuk anak-anak sekolah itu sendiri. Nama saya Agus Munawar, pengelola Sudut Baca Soreang dari Kabupaten Bandung untuk Indonesia. Saya menerima Toshiba untuk Indonesia. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa karena bisa mendukung aktivitas yang dilakukan oleh Sudut Baca Soreang dalam melayani pengunjung Sudut Baca Soreang itu sendiri. Penggunaan televisi yang diberikan kepada kami, seyogyanya akan kami maksimalkan untuk kegiatan yang positif yang bisa mendukung untuk kemajuan anak bangsa di negeri ini agar mereka kelak menjadi generasi yang lebih baik. Saya terima kasih kepada Toshiba yang sudah mengarahkan kami dari mulai meletakkan, menyimpan TV di mana agar memang keberuntukannya dan kebermanfaatannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
Ya, saya Sela Wangkar, praktisi dari Corporate Social Responsibility. Saya memandang aksi yang positif dari Toshiba memberikan televisi kepada masyarakat yang ada di Soreang ini. Dan memang bentuknya adalah sebuah hal yang berkaitan dengan marketingnya, di mana juga mengenalkan TV baru kepada masyarakat di sini. Dan pertama dari unsur penerima donasi, saya juga appreciate karena memang mereka adalah orang-orang yang membutuhkan televisi, dan mungkin di sini mereka bisa menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Dan satu hal juga yang harus diingat adalah harus juga ada monitoring mungkin dari pihak perusahaan. Jangan sampai ketika mereka sudah menerima bantuan ini, tapi ternyata malah menjadi sebuah hambatan yang kurang, yang justru membuat mereka lebih sulit begitu. Misalnya adalah ketika mereka, memang ini adalah sebuah televisi hemat energi, tapi jangan sampai ketika mereka menerima bantuan ini, akhirnya malah tagihan listrik misalnya melonjak seperti itu. Dan itu juga tentunya harus perlu ada monitoring. Program pemberian atau filantropi 29 TV ini merupakan langkah awal yang bagus untuk masuk ke dunia CSR yang sebenarnya. Intinya adalah bahwa ini inisiatif atau proaktif, bukan merupakan reaktif karena tuntutan dari publik. Itu yang utama. Yang kedua adalah ini harus dipikirkan masa-masa mengenai faktor sustainability-nya, artinya keberlanjutannya, apakah cuma sekedar memberi tanpa dilakukan monitoring maupun evaluasi. Juga dipikirkan juga untuk yang ke langkah selanjutnya adalah secara selektif itu memilih calon menerima TV itu yang bisa memberikan dampak positif baik kepada masyarakat maupun kepada kemajuan organisasi tersebut dan kepada Toshiba khususnya. Saya kira itu aja.